Jadi kita tengok pula yang ketiga, okey, kata keterangan masak. So, kan dia masak, maksudnya dia akan menerangkan masak. So, kata keterangan masak ni, dia menerangkan masak. Okey, so senang untuk kamu hafal ataupun ingat. So, kata keterangan masak, dia menerangkan masak. Okey, dia menjelaskan waktu terjadinya sesuatu peristiwa atau perlakuan. Ini maksudnya beritahu kamu bila benda tu berlaku. Contohnya, sekarang, okey, sedang ataupun sebentar, okey, telah, maksudnya benda tu telah berlaku semalam, telah berlaku kemarin-kemarin ataupun benda tu akan berlaku sebentar lagi ataupun benda tersebut sedang berlangsung, okey, berlaku sekarang. Jadi maksudnya dia menunjukkan masa, sama ada sekarang, kemarin, esoknya ataupun sebentar lagi. Jadi dia menunjukkan masa bila peristiwa ataupun perlakuan perbuatan terjadi. Okey. Jadi itu adalah masa. Contoh ayat macam ni, saya benar-benar terasa lapar sekarang. Okey, jadi contohnya macam Upin dan Ipin. Kalau kamu pernah tengok Upin dan Ipin, dia pernah buat episod, you know, rasa lapar. Okey. Jadi ini contohnya Upin dan Ipin, dia cakap saya benar-benar terasa lapar sekarang. Jadi maksudnya sekarang ni Upin dan Ipin dia berasa lapar. So tu adalah masa sekarang. Contohnya kalau sekarang ni pukul 3, jadi sekarang ni Upin dan Ipin pada pukul 3 dia berasa lapar. Okey. Jadi lagi yang contoh kedua, dia berehat sebentar sebelum meneruskan perjalanan. Okey, jadi kalau kau pernah pergi sini dekat Semenanjung, mereka ada R&R iaitu rehat dan relax. Jadi di mana sini ada gerai, ada tandas, ada tempat berehat, ada tempat permainan, boleh parking kereta. So ni adalah R&R. Di mana orang tu boleh berehat dulu, barulah dia boleh meneruskan perjalanan dia. Okey, jadi maksudnya sebelum meneruskan perjalanan. So, maksudnya orang ni dia akan berehat dulu dekat sini, barulah dia akan teruskan balik perjalanan dia. Maksudnya dia akan berehat sebelum dia meneruskan perjalanan. Okey, masa. So contohnya dia akan berehat pada pukul 3, okey, sehingga contohnya pukul 4, dan pukul 4 itulah dia akan meneruskan perjalanan. Dia berehat dulu pada pukul 3 contohnya sebelum dia meneruskan perjalanan pada pukul 4 nanti. Okey? Jadi kita akan tengok lagi kata keterangan yang seterusnya. Okey? Kata keterangan yang seterusnya adalah kata keterangan darjah. Okey? So kita ada dua lagi lepas ni. So kata keterangan darjah ataupun kata penguat, dia menerangkan darjah kata adjektif. So, kata adjektif macam cikgu pernah ajar, dia ada sifat, kan? So, contoh, kita ada 9 kata adjektif. So, contohnya sini adalah nian, paling, sangat, amat, agak. Okay, so ni adalah kata keterangan darjah. So, kata keterangan ni, dia akan menerangkan sesuatu kata adjektif. Okay, jadi kita tengok contoh. Hadiah yang kecil itu sangat berharga buat dirinya. Okey, hadiah yang kecil itu sangat berharga buat dirinya. Jadi kalau kamu tengok hadiah yang kecil. So kecil ni adalah salah satu kata adjektif, iaitu kata sifat. Jadi kecil dan juga ni berharga. Jadi dia adalah sangat. Sangat, dia menerangkan perkataan hadiah yang kecil ini sangat berharga buat dirinya. Contohnya macam cucu memberi hadiah kecil kepada nenek dan nenek terasa hadiah itu sangat berharga. So dia menerangkanlah dia sangat-sangat-sangat suka hadiah yang diberikan oleh cucunya, walaupun yang diberikan oleh cucunya. Okey, lagi satu sini kita kata, oh, semua penduduk kampung amat terharu atas pertolongan yang digunakan oleh ahli dun kawasan. Jadi kamu tengok sini. Okey, so semua penduduk-penduduk kampung ni dia berasa amat terharu. Bila menggunakan amat, kita menunjukkan yang penduduk kampung ni sangat-sangat terharu. Dia sangat beruntung, sangat terharu
atas pertolongan yang dihulurkan, yang diberikan oleh Dun Kawasan. Jadi, mereka ni sangat bersyukur, mereka sangat gembira dan sangat terharu dengan pertolongan. Okay, so ni menerangkan. Dia akan menerangkan kita punya kata adjektif. Contohnya, terharu adalah salah satu kata adjektif haru. Jadi, dia akan menerangkan, okay, menggunakan keterangan darjah iaitu amat, menunjukkannya mereka sangat terharu. Okay, mereka sangat terharu dengan pertolongan yang diberikan. Okay, jadi kita akan tengok kata keterangan tanya iaitu yang kelima. Okay, so kata keterangan tanya dia menanyakan keadaan, cara dan sebab. So, ni adalah kata keterangan tanya, jadi kamu kena selalunya ada tanda soal. So, selalunya sebab dia soalan kan? So, selalunya benda ni kata keterangan tanya dia boleh berada dekat bahagian hadapan soalan. So, contohnya kamu ada soalan, okay? Soalnya kata keterangan akan berada dekat sinilah, bahagian hadapan. Contohnya, siapakah orang itu? Okay? Bilakah kamu sampai? Ataupun, bagaimanakah rupa kucing tersebut? Ataupun, apakah makanan kegemaran kamu? Ataupun, mengapakah kamu berbuat demikian? Contoh, jadi, ini adalah semua berada dekat hadapan selalunya sebab dia adalah kata keterangan tanya ataupun kata keterangan yang selalu kena tanya dalam soalan ataupun dalam pertanyaan. Jadi, dia tanyalah bagaimanakah keadaan, bagaimanakah cara dan juga sebab. Okay, jadi, kalau kamu tengok, contoh cikgu sini, mengapa? Mengapa kamu tidak mendapat tempat pertama dalam pertandingan merentas desa? Jadi, kalau kamu tengok sini, ini adalah pertandingan merentas desa. Dan dia menggunakan kata keterangan tanya. Ini kamu tengok di dekat bahagian depan. Dan sebab dia tanya, jadi dia tanda soal dekat belakang. Jadi, kamu tengok sini, kata keterangan tanya juga contohnya bagaimana. Okay, bagaimana, okay, bagaimana terjadinya pelanggaran antara kedua-dua kereta tersebut. Sebab dia tanya-tanya, jadi kita mesti ada tanda soal dekat belakang. Jadi, kata keterangan tanya ni mudah untuk kamu faham. Selalunya di dalam soalan, di dalam pertanyaan. Jadi, kamu kena ada tanda soal dekat bahagian akhir. Okay, jadi, kita akan tengok pula kata keterangan yang tak akhir. Kata keterangan tak tentu. So, kata keterangan tak tentu, dia akan menerangkan sesuatu yang belum pasti. Jadi, kita pun tidak pasti sama ada benda tu betul ataupun tidak. Jadi, kita bukannya 100% pasti yang benda itu sudah terjadi ataupun kita bukannya 100% pasti yang benda itu betul ataupun salah. Jadi, contoh adalah mungkin. Jadi, kita pun tak pasti. Mungkin. Mungkin. Itu pun entah-entah. Jadi, kita pun tak pasti betul ataupun tidak. Barangkali. Kita pun, barangkali mereka dekat perpustakaan. Contoh. Jadi, kita pun tidak pasti sama ada mereka dekat perpustakaan ataupun tidak. Agak-agaknya, pasti tentu. Okay, jadi, dia menerangkan sesuatu yang belum pasti. Tapi, jika kita melakukan perbuatan tersebut, kemungkinan benda tu akan terjadi. Okay, walaupun kita belum pasti, tapi ada kemungkinan benda tu akan terjadi. So, contoh. Okay, kalau Kevin terus belajar dan berusaha, pasti ia akan berjaya. Jadi, walaupun benda ni tidak berlaku lagi, kita pun bukannya 100% pasti benda tu akan berlaku. Tapi kalau Kevin terus belajar dan berusaha, dia pasti akan berjaya. Okay, contoh macam ni. Okay, so, Kevin ni kita belum lagi tahu sama dia akan dapat A, okay, ataupun dia akan dapat keputusan yang cemerlang dalam pelajaran. Tetapi kalau dia berusaha dan belajar bersungguh-sungguh, dia pasti akan berjaya. Okay? Masih ada kemungkinan. Okay, so, satu lagi, barangkali. Okay, barangkali mereka berada di perpustakaan untuk mengulang kaji bagi peperiksaan yang akan datang. So, contoh, kalau kawan kamu akan tanya, mana Siti, Ali, Abu dan Mina? Contoh. Terus kawan kamu pun jawab,
Barangkali mereka berada di perpustakaan untuk mengulang kaji bagi perpustakaan yang akan datang. Jadi kita pun tidak pasti sama ada mereka di perpustakaan atau tidak, tapi kemungkinan, okay, kemungkinan mereka di perpustakaan untuk belajar. Okay? Jadi seperti biasa, kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Okay? Kalau tidak, kita akan belajar yang seterusnya, iaitu kata kemari.